Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Al-Mukhtaram wal-Mukarram, para habaib duriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, khusus guru kita Al-Habib Hasan ibn Ja'far bin Umar bin Ja'far As-Saggab, kita doakan beliau panjang umur, sehat wal afiyah, digabulkan hajatnya, dijayakan dakwahnya, dan kita tidak diharapkan mendapatkan keberkahannya. Amin ya Rabbal. Begitu juga guru kita Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggab, dan juga ada Habib Abu Bakar bin Hussein Al-Idrus, ada Habib Mahdi bin Zain Al-Habsi, Habib Reza Al-Habsi, Sheikh Ali Zahir bin Arfan Baraja, dan Sheikh Rahman Sahal. Masya Allah, banyak sekali para alim ulama. Semoga keberkahan diberikan kepada kita pada malam hari ini dan malam-malam seterusnya. Amin ya Rabbal. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban dengan doa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoanya seperti itu? Dikarenakan keberkahannya berurutan dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, dan bulan suci Ramadan. Pertama Rajab, kedua Sya'ban, ketiga Ramadan. Kenapa? Karena keberkahan di bulan Rajab adanya di awal permulaan bulan Rajab. Bulan di mana diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditebarkan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk di bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban ini karena nomor dua yang pertengahan, maka otomatis kemuliaannya bukan di awal tapi di tengah-tengah. Apa itu? Yaitu yang kita kenal dengan bulan Sya'ban, yaitu hari nisfu Sya'ban. Bulan nisfu Sya'ban, pertengahan daripada bulan Sya'ban, yang mana kita baca Yasin di malam tersebut, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di akhir bulan Ramadan, kenapa bulan Ramadan di urutan ketiga bukan pertama bukan kedua? Karena keutamaan bulan Ramadan ada di akhir-akhir, 10 akhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan umatnya biar kita semua disampaikan sampai bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan lupa bulan Sya'ban ini adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi di dalam kitab Nasahih Diniyah, guru kita Habib Abdullah bin Ja'far As-Saggab membuka tentang yang namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di mana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yumaddalahu fi umrih wa yuzadu lahu fi rizqih, falyabir walidayh walyasil rahimah." Barang siapa yang senang untuk dipanjangkan umurnya, barang siapa yang senang ditambahkan rezekinya. Ini ada dua kunci, pengen panjang umur, pengen berkah rezeki. Apa itu? Bakti kepada kedua orang tuanya dan nyambung silaturahmi. Oleh karena itu, bulan Sya'ban juga disebut dengan bulan rawah. Kenapa bulan rawah? Karena yang namanya bakti kepada orang tua, tadi guru kita Habib Abdullah bin Ja'far mengajarkan, bukan cuma di masa hidupnya saja, akan tetapi bagi yang sudah wafat, meninggal dunia, ziarahi. Karena ini adalah bulan al-arwah, bulan rawah, ziarahi kuburnya, doakan mereka. Karena ini adalah kunci ingin panjang umur dan berkah rezeki. Apalagi guru kita dari awal sampai tadi gak lepas-lepas baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah bulannya, bulan diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wasallimu taslima. Kenapa guru kita ngajak sholawat? Karena amalan sholawat amalan yang paling mudah, amalan sholawat amalan yang gak perlu wudu, amalan sholawat gak perlu khusyuk, amalan sholawat sudah pasti diterima. Adinis salata ala nabi muhammadi faqabuliha hatman bighairi taraddudi. A'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala nabi muhammadi. Lazim bila kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diterima solawat sudah pasti tidak diragukan lagi. Amal-amal kita yang lain antara diterima enggak diterima, kecuali solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadirin yang perlu diketahui, harus kita ini persiapan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dengan apa? Memperbanyak amal-amal soleh. Selain salawat, Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan ini. Sampai ditanya oleh sahabat Usama bin Zaid bin Harithah, kenapa Rasulullah SAW banyak puasa di bulan Syaban? Kata Nabi SAW, dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah bulan di mana orang kebanyakan lalai di antara bulan yang namanya Rajab dan Ramadan. Huwa syahrun turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan diangkat amal-amal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pengen, saya cinta agar amal-amal perbuatan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Apalagi di bulan Syaban ini, bulan yang sangat luar biasa, bulan di mana diturunkan yaitu ayat yang sangat luar biasa. Bukan cuman sholawat saja, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah, beliau salat 5 waktu bukan menghadap Ka'bah hadirin, tetapi menghadap Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Sehingga orang-orang Yahudi waktu itu berkata, ini katanya Nabi Muhammad ngaku nabi, agama Islam, bukan Yahudi, tapi kiblatnya sama dengan kita. Oh, hari ini kiblatnya sama, besok agamanya bakal sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih dibuli oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka apa kerjaan Rasulullah? Rasulullah hanya berdoa mengenahkan daripada yaitu wajahnya ke atas langit lalu turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu akhlak, begitu adab kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah hanya cukup untuk mengadahkan wajahnya ke atas langit. Sampai akhirnya hadirin, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal, sampai setahun berikutnya masuk di bulan Syaban, tepatnya tanggal 15 Syaban, nisfu Syaban, Rasul sallallahu alaihi wasallam turun itu yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat bolak-balik mengadahkan wajahmu ke atas langit ya Rasulullah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Dan keinginan Rasulullah, tahu Allah Subhanahu wa taala ingin kiblatnya dikiblatkan lagi ke kiblat kakeknya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail di Ka'bah. Maka kata Allah, falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Sungguh kami kata Allah akan memalingkan engkau kepada yaitu arah kiblat yang kau ridha, yang kau senangi ya Rasulullah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka arahkanlah wajahmu kemana? Ke masjidil haram. Karena di masjidil haram ada yang namanya Ka'bah al-Mukarramah. Oleh karena itu, kita yang mana bahagia Rasul sallallahu alaihi wasallam digabulkan hajatnya, digabulkan keinginannya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, cita-cita-cita kita semua digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban ini berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.